juga rambutnya lucu lah. Rambutnya gini lucu. Tambahnya di sini. Ini kosa kata kosong. Masa kata Uma nafu. Antar aja deh. Bisa dijelaskan nih ada acara apa sih malam hari ini dari tadi sore? Ya, hari ini tuh memang weekend kan adalah acara berkumpul dengan anggota keluarga. Kebetulan saya dan ibu baru balik sebulan dari luar kan, sehingga pada hari ini langsung dari bandara tadi minta izin sama suami, izin langsung ketemu sama Ria sama BBR gitu, udah nggak sabar pengen ketemu gitu. Akhirnya alhamdulillah hari ini seneng banget karena bisa berkumpul dengan ketemu adik ya, lagi kangen ya. Adikku yang telah berjuang ya Allah. Ketemu Ici langsung nangis nangis ya. Kenapa? Dia juga nangis. Aku kan nangis karena ibu Oki nangis. Jadi iya, karena saya tuh sedih, terharu, bahagia. Karena adik saya ini kan sudah berjuang ya, berjuang sangat sangat luar biasa. Amin. Dan saya nggak ada di situ gitu, ibu nggak ada di situ gitu. Jadi ibu nangis, saya juga nangis sih sebenarnya. Ketemu adik ibu telah berjuang, ya Allah. Akhirnya yang dulu gadis bungsu sekarang udah jadi. Dan semuanya lancar ya dari alhamdulillah, menikah, hamil, lahiran semuanya lancar. Pernah nggak ketemu Boki? Sama aku juga. Seneng ketemu anak ya. Tapi emang kita tuh cerewet semua, ingetin terus kan. Jangan lupa pamping, makan, minum gitu. Iya, bahagialah, bahagia banget bisa ketemu adik, ketemu anak, ketemu adik. Padahal baru pulang dari Mesir loh, Bu. Iya. Bayangin sumbernya banget. Belasan jam. Masih kelihatan kode kilnya. Gak mandi, berapa jam? 17 jam ya ada. Gak tancap tadi udah mandi. Oh iya, udah. Oh iya, langsung mandi. Sebelum peluk baby udah mandi. Oh iya, benar-benar. Dia waktu tadi pulang kelihatan bau-bau. Paling semangat mau ketemu baby R. Aku nanti pulang ke rumah Icis langsung mandi ya, pinjam mandi. Enggak, abis geneng baby R datang Sulaiman. Oh iya, maaf saya balikin lagi anak ibu ya, saya kira anak saya dulu gitu. Masya Allah, bahagia ketemu BBR. BBR tuh cantik ya. Amin. Dia mirip anak saya nomor 2, masih bayi namanya Khadijah. Kayak anak saya gimana? Katanya mirip saya. Iya, Khadijah mirip Bunda Cindy. Maaf kok enggak ada mirip-mirip saya. Ada tadi mirip saya kukunya doang. Jarinya penting tahu. Jarinya doang mirip ibunya. Alisnya tebel. Iya, mirip bapaknya, sisanya mirip bapaknya. Saya emang enggak apa-apa. Ya, happy lah, happy yang tertugaskan karena hari ini memang lagi kumpul keluarga besar, keluarganya Rian, orang tuanya juga sebenarnya sudah ada di sini. Betul. Semua cucu-cucu ibu semuanya ada di sini. Iya, Masya Allah. Ibu kita bahagia banget tahu tadi iya, langsung main sama Yusuf, sama Pak, anak-anak. Pak, ini iklan, Pak. Iya, ibu ngelihat cucu dari anak terakhir. Iya. Gendong-gendongnya aku senang banget liatnya. Gendongnya perlahan turun tangga aja nggak mau diganti, maunya pegang sendiri. Bu, hati-hati ya bu. Iya, ibu bisa pelan gitu. Mungkin nanti kalau dia udah lebih besar baru mau. Mau napa sih? Iya, walaupun Boki udah punya anak 4, cuman kan sih, kecil tuh agak. Iya, tangannya kegedean. bayinya kan 2,5. Iya kan, kalau kecil kan masih ini kan. Jadi mungkin saya gendong gitu, cuman nanti kalau dia udah lebih besar mungkin kan gendong lebih lama. Bisa karena terbiasa tahu mah. Iya sih, kan udah dapat anak udah. Enggak, makanya terbiasa. Cuman anak saya tuh kan gede-gede, jadi kalau dipegang tuh mantep gitu. Enak aja baby R kuat, orang dia bisa lagi nih palanya kuat. Biasa gendong Sulaiman jebret gitu. Bang, anak aku kuat. Orang kata dokter, Masya Allah ini termasuk kuat ini otot-ototnya. Tangisannya kenceng kan? Tangisannya ototnya juga kuat. Orang waktu di dalam perut aja nendang sampai perutnya enggak simetris aku. Iya, sampai sini. Nendang terus kan? Iya, tendangan pokoknya tendangan subasa lah. Masyaallah. Angin kenceng. Ustazah mungkin sama Bunda Cindy sempat memberikan wejangan enggak sih? Iya, maaf. Kenapa? Sempat memberikan wejangan enggak sih untuk Adi? Seperti apa mungkin? Paling rajin aku dari sebelum tidur sampai bangun tidur tuh ada kabar apa ya di grup Osici sih? Iya, banyak banget. Banyak. Boki dari sebelum lahiran malah Boki udah pernah ingetin, "Adek, ini hamil gede enggak seberapa ya dibanding nanti punya anak ya. Nanti harus siap ini, siap itu, bla 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 bla." Wah, direkam. Mungkin lebih ke mental ya, kalau Bunda Cindy lebih ke kesehatan. Kalau saya tuh lebih ke nggak mudah loh. Ya. Jadi seorang ibu tuh nggak mudah loh. Iya, dan aku baru merasakan 5 hari ini. Dia kan waktunya cepet ya, teman-teman, dari seorang gadis jadi istri aja butuh penyesuaian, ibu lagi, jadi mesti dikuatin mentalnya sih untuk jadi seorang ibu. Tapi alhamdulillah nikmatin aja, sanskuy. Nikmat banget. Icis tuh yang kita senang tuh suka rajin kirim foto baby. Oh iya dong. Paling kangen kan. Terus, ya Allah, lucu banget
gitu, tante-tantenya lah biasa. Enggak, kan aku enggak sih. Kita tuh selalu menanti foto-foto dan video-video. Apalagi waktu saya di Mesir kan menanti, aduh mana video-videonya, kirim dong lagi yang banyak. Dan yang lucu tuh Mbok kalau kirim baby air lagi apa apa lidahnya kan cuat-cuat gitu. Aus tuh aus gitu kan. Iya. Jadi kalau kirim video apapun saya komentarin. Enggak apa-apa tapi lucu dibilang cantik. Iya cantik. Manis. Ya, tapi dia bener-bener mirip Rian enggak mirip Ucis. Parah banget. Iya sih. Karena kan anak-anak perempuan mirip bapaknya. Enggak, dia mirip Ricis lah kukunya. Iya, kukunya doang. Telapak tangannya sama telapak kakinya. Tapi Ricis sama Ren kan bibirnya tipis kan? Iya. Boleh enggak? Tipis tipisnya. Boleh lah. Kayak tipis-tipis juga gitu. Ya, ya rambutnya ya, juga ya. Rambutnya lucu lah. Rambutnya gini lucu. Tebalnya di sini. Ini kosa kata Uma. Enggak kosong tipis. Masa kata Uma nama aku. Antar aja deh. Apa? Enggak ada enggak jadi. Heboh sendiri maaf ya. Enggak, anak aku rambutnya lucu nih. Ya, lucu. Masa di sini doang. Kayak artis siapa gitu yang pelawak. Gitu. Tapi